Polres Sukabumi Kota mengungkap kasus peredaran pengedar narkoba jenis sabu, ganja, dan obat ilegal tanpa resep dokter berbahaya selama 1 bulan terakhir. Ada 22 pelaku yang ditangkap, 2 orang diantaranya suami istri yakni berinisial EN, sang istri 29 tahun, dan DR 31 tahun ditangkap di rumah kontrakan yang terletak di Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dian Herdiansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dian. Baik, terima kasih rekan Firda, bahwa dalam 1 bulan ini Satpol PP Polres Sukabumi Kota menangkap 22 pelaku pengedar obat-obatan terlarang, termasuk di dalamnya berupa sabu, ganja, dan obat berbahaya dan psikotropika. Dari 22 tersangka tersebut ada 17 TKP kejadian. Yang pertama di Kecamatan Baros 1 kasus, Kecamatan Cikoli 1 kasus, dan Kecamatan Cisaat 1 kasus. Sementara Kecamatan Ciberem 2 kasus, paling terbesar di Kecamatan Waruyong 4 kasus. Sementara di Kecamatan Citamyang 3 kasus, Kecamatan Lembur Situ 1 kasus, dan Kecamatan Gunung Guruh 2 kasus, Kecamatan Sukabumi 2 kasus. Semuanya terdapat 17 perkara. Dari 17 perkara tersebut ditemukan barang bukti dengan total 1.355 butir secara keseluruhan. Adapun bila diuangkan mencapai 500 juta atau hampir setengah miliar. Dari 22 pelaku ini ada satu pasangan suami istri yang ditangkap di Warudoyong Kota Sukabumi diduga pengedar sabu. Kemudian ataupun modusnya mereka sistemnya sistem tempel kepada pelanggannya. Adapun pasal yang ditersangkakan yakni ancamannya 12 tahun hingga 15 tahun penjara. Secara lengkapnya akan disampaikan oleh Kapolres Sukabumi Kota AKBP SE Jena. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dian dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Sukabumi Kota AKBP SE Zainal Abidin. Berikut liputannya untuk Anda. Kita usia 17 sampai 20 tahun, sejumlah 10 orang. Kemudian berada di usia antara 26 sampai dengan 30 tahun, sejumlah 7 orang. Dan di atas 30 tahun, 5 orang. Untuk TKP semuanya tersebar secara rata. Namun demikian ada satu kecamatan yang cukup menonjol, di mana terdapat 4 kasus yang kemudian berhasil diungkap di kecamatan tersebut, yaitu kecamatan Wonogaya. Adapun barang bukti yang kemudian berhasil diamankan oleh Satuan Narkoba untuk sabu seberat 82,43 gram, kemudian ganja seberat 68,9 gram, obat-obat berbahaya dari berbagai merek sejumlah 61.000 butir, kemudian psikotropika sejumlah 1.300 butir. Dari barang bukti tersebut kalau kemudian kita uangkan, maka kemudian akan menyentuh di angka hampir mendekati 500 juta rupiah. Dan dari hasil pengungkapan ini, Satnav Polres Kami Kota telah berhasil kemudian menyelamatkan warga masyarakat dari peredaran barang haram ini sejumlah 40 ribuan jiwa. Ada pun modus yang digunakan oleh para pelaku atau para tersangka, di mana menerapkan terhadap para tersangka yang pertama pasal 111 ayat 1, kemudian 112 ayat 1, 112 ayat 2, 114 ayat 1 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun sampai dengan seumur hidup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.